guys, kita lagi ada di episode from SS1 lagi. Oh, itu udah mulai. Gala Premier. Gala Premier apa nih, Dimas? Gala Premier Reuni Z. Anak Tangerang semua nih. Anak ibu. Oh iya. Teman-teman kita pada mencar di sana semua. Di sini banyak undangannya. Ada satu. Oh ternyata ada Vero di sini. Halo Vero. Lo masih gitu belum nggak? Iya masuk masuk. Siapa? Halo bro. Siapa? Halo bro. Hai. Itu dari tadi buka. Iya. Eh, gue boleh promo IG enggak? Beda lirik tapi, Pak. Oh, beda lirik. Dasar kalian hamba uang. Terima kasih sekali lagi buat para kru yang sudah bekerja yang tidak bisa disebutkan satu persatu, dan terima kasih untuk Mas Erik dari Majelis Zombie Indonesia. Tanpa mereka zombie kita tidak akan sesuai koridor ya. Buat para pecinta zombie, tenang, kami pastikan zombinya tetap dijaga wibawanya ya. Tidak akan ada zombie yang menari di film ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mau nanti memposting acara ini, karena tanpa kalian industri film Indonesia apalah artinya. Ya kebiasaan, teman-teman. Ada yang mau bicara lagi mungkin? Tora Sudiro sebagai yang bayarannya paling mahal di film ini. Oh iya. Alhamdulillah. Dan terima kasih. Ngomong apa ya? Iya, terima kasih buat semuanya. Terima kasih buat aku, Pak Sunil, yang masih ingat saya di umur saya yang sudah mulai dewasa ini. Saya diajak lagi main film. Yes, bergabung lagi sama Monty dan Soleh dan kawan-kawan lain. Dan semoga ini gak berhenti sampai sini, Pak Sunil. Mungkin film-film ke depan tetap pemainnya kita-kita aja, tapi diputar peran utamanya. Iya. Mungkin kali ini Soleh, nanti besok si Surya, besok siapa gitu, dan semoga saya senang banget sama Rapi Film. Dari kecil saya nonton film-film Rapi Film. Tolong dimaklumi, anak Tora Sudiro ada 5. Seorang ayah harus melakukan apa yang bisa dia lakukan. Ada lagi mau ngomong? Dinda mungkin, Dinda? Ada. Surya. Sur, ngomong dong Sur. Oh. Ini pertama kalinya Surya dan Tora bertemu lagi setelah berciuman di film yang lama itu. Gak usah diungkit-ungkit, ada anak gue nonton, tonton. Oh iya. Mungkin Adit mau bicara kenapa dia musuhan Adit sama Surya insomnia. Ya pokoknya saya mau menyampaikan film ini syarat dengan pesan moral ya. Karena 90% lokasi film di sekolah. Jadi semua yang nonton film ini akan ingat pentingnya pendidikan. Dan pesan-pesan moral bisa Anda saksikan di tembok-tembok sekolahan. Jadi kalau menonton film lain, Anda akan sulit mencerna apa pesan moral yang disampaikan film ini. Di film Reuni Z, Anda akan dengan mudah membaca pesan moral. Salah satunya, prestasi yes, narkoba no. Stop! Ini suasana setelah gala premier Reuni Z. Stop!
Dinda yang iya, aduh. Berasa ladyboy beneran. After show. Ini Kopi Gombi. Kita ada efek. Akhirnya film kita keluar. Nah, ini Bang Anton, tadi banyak frame juga dia. Ini Bang banyak. Gue juga ada. Gimana, Bang? Film yang hasilnya? Buat? Buat banget. Ini dia Jody. Ini tim makeup efek kita ya. Gimana, Jon? Ngeliat hasilnya, Jon? Iya, bangga banget sih. Bangga ya? Iya, masih banyak belajar tapi bangga banget. Keren-keren. Oke, kita mau cari yang lain dulu. Nah ini yang banyak banget frame-nya ini, gini, sama Tiki. Gila. Tapi disini kita udah dipotong ya. Disini kita udah dipotong ya. Iya. Yang gue nabrak gak dapet. Iya, gimana ya. Yang apa? Balik ke Ari. Thank you. Ini anak zombie, ada mau balik semua, pada pamit. Ya, gimana lo? Lu balik gimana lo? Gak ada kereta lo. Tunggu dulu kan. Bentar ya, tungguin dulu ya. Gaby, say hi to camera. Halo, ikut-ikutan aja lo. Promo STM-nya gak? Yoi, oh masih on. Pokoknya lalu pada jangan lupa nih film Reunited paten banget di tahun itu semua di tahun ini sombong. Ini in frame mulu nih orang nih. Ada pos match lain ada lah pemain nama. Oh, iya. Gimana untuk pemirsa nonton buat tanggal jangan lupa yang tanggal 12 April 2018 saksikan Reunited. Bauti, ini Astradanya. Halo, aku Astra Zoom. Inget gak? Bauti banget. Oh no! Oh my god, rambut lo kemana, Ton? Ya ampun, yeay! Ini Zoom itu. Hai. Halo, Bauti. Astradanya. Lo keblok, gue bilang. Ini Astradanya. Apa? Kayaknya apa? Oh, beres. Saya merindukan suara. Guys, nonton CCTV. Jangan. Gimana nih hasil filmnya? Harusnya tanya sama yang nonton dong. Gimana, Man? Kalau saya sih dari Kopi Zombie. Terima kasih Kopi Zombie sudah membantu ya. Karena tanpa Kopi Zombie, zombinya tidak akan keren. Jadi kalau ada yang keren di film ini, itu salah satunya karena bantuan dari Kopi Zombie. Jangan lupa subscribe dan tonton terus di like channelnya Boom Tonce TV. Jangan lupa juga nonton Reunited 12 April. Ya, waktunya teman makan teman.